Terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah subscribe dan like channel YouTube Bu Kokom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Ayo anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa membaca doa dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita untuk hari ini adalah tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pembelajaran keempat. Ayo anak-anak, tetap semangat ya belajarnya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Dayu dan teman-teman bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan bermotor yang lewat. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Asap kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara. Ayo anak-anak, kita membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Ayo anak-anak, sekarang kita mengamati suasana jalan raya berikut ini. Terlihat pada gambar banyak mobil yang lalu-lalang dan banyak sekali asap. Ketika kalian ingin menggunakan kendaraan bermotor, kalian wajib menggunakan masker agar kalian tidak menghirup udara yang kotor, karena udara yang kotor dapat menimbulkan penyakit. Anak-anak, tahukah kalian polusi udara disebabkan oleh asap kendaraan bermotor? Polusi udara menyebabkan kesehatan kita bisa terganggu. Asap kendaraan bermotor yang kita hirup bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Maka dari itu, jika kalian keluar rumah menggunakan kendaraan bermotor, kalian wajib menggunakan masker. Anak-anak, selanjutnya ayo kita menulis. Buatlah hasil pengamatan kalian dalam bentuk laporan sederhana. Tuliskan pendapat kalian pada kolom berikut ini. Pendapat tentang polusi udara di jalan raya sesuai teks bacaan dan gambar yang telah kalian amati, serta penjelasan dari ibu. Model kendaraan bermotor dapat dibuat menjadi kerajinan. Coba kalian amati beberapa kendaraan berikut ini. Model gambar tersebut dapat dibuat dengan menggunakan bahan lunak. Bahan lunaknya misalnya plastisin. Anak-anak, apakah kalian mempunyai plastisin di rumah? Plastisin dapat dibentuk seperti membuat mobil, kereta, dan sepeda motor. Tahukah kalian bagaimana cara membuatnya dan apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Ayo anak-anak, baca petunjuk terlebih dahulu cara membentuk dengan plastisin. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pisau cutter, plastisin secukupnya,
dan gambar model yang kalian ingin bentuk. Ayo ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, siapkan gambar model yang ingin dibentuk terlebih dahulu. Gambar yang dibentuk misalnya gambar mobil, sepeda motor, lokomotif kereta api, atau gambar lainnya. Kemudian potong plastisin sesuai warna dan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya, bentuklah plastisin sesuai bentuk yang diinginkan. Misalnya saja menyerupai bentuk mobil, sepeda motor, lokomotif kereta api, atau model lainnya sesuai kreasi kalian. Yang keempat, haluskan dan ratakan dengan baik sesuai model yang sebenarnya. Dan terakhir, hasil kerajinan siap untuk dipajang. Selamat mencoba anak-anak. Selanjutnya, ayo anak-anak perhatikan contoh hasil kerajinan berikut ini. Ini adalah model mobil dari plastisin. Perhatikan cara membentuknya. Dari tahapan pertama, kedua, ketiga, sampai hasil akhirnya. Selain bentuk mobil, ada beberapa bentuk kendaraan yang bisa kalian buat di rumah. Ada motor, ada mobil, ada lokomotif kereta api. Boleh kalian coba di rumah membuatnya. Selamat mencoba anak-anak. Pilih bentuk dan model sesuai kreasi yang kalian inginkan. Semangat anak-anak. Anak-anak, coba kalian amati kembali bentuk gambar berikut ini. Yang pertama, ada model lokomotif kereta api dan ada model plastisin. Bagian model lokomotif kereta api berbentuk kubus, plastisin berbentuk balok. Kubus dan balok merupakan contoh bangun ruang. Coba kalian perhatikan benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk kubus dan balok. Ayo kalian perhatikan kembali gambar berikut ini. Berikut adalah benda-benda yang berbentuk kubus yang ada di sekitar kita. Coba kalian perhatikan ada apa saja. Dan ini adalah beberapa bentuk benda yang berbentuk seperti balok. Coba kalian perhatikan gambar bendanya satu persatu. Ayo anak-anak, setelah tadi kalian sudah mengamati, sekarang tuliskan benda-benda yang kalian temukan. Tulis pada tabel berikut ini. Tuliskan nama bendanya dan bentuk bendanya. Kerjakan di buku paket halaman 134. Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Tahukah kamu rusuk, sisi, dan titik sudut pada kubus dan balok? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar bangun ruang kubus. Ada titik sudut, sisi, dan rusuk. Coba kalian perhatikan titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan antar rusuk atau ruas garis yang ada. Banyak titik sudut pada kubus ada sebanyak 8. Coba perhatikan gambar yang menunjukkan titik sudut pada gambar tersebut. Selanjutnya, sekarang kalian perhatikan sisinya. Sisi pada bangun ruang dan bangun datar itu berbeda. Kalau pada bangun ruang, sisi adalah bangun datar yang membentuk bangun ruang. Ini adalah sisi-sisinya. Oh, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah, dan sisi samping kanan dan samping kiri. Jadi
Banyak sisi pada kubus ada 6. Dan bagian yang terakhir adalah rusuk. Coba kalian perhatikan rusuk pada bangun ruang tersebut. Rusuk adalah ruas garis. Ayo kita hitung ada berapa rusuk pada bangun kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi banyak rusuk pada bangun kubus ada 12. Selanjutnya ayo kita berlatih. Hitunglah banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun-bangun ruang berikut ini. Hitung dengan teliti sesuai contoh yang tadi ibu berikan. Kerjakan di buku paket halaman 135 dan 136. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.